Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Saung Kripto. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan yang pastinya kalian sudah profit konsisten di kesempatan kali ini. Lagi dan lagi Saung Kripto akan mengupdate dan mereview salah satu token yang bisa kita dapat secara menambang gratisan ya. Namun sebelum saya bahas detail tokennya seperti apa, tidak ada salahnya kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi ya dalam menyampaikan berita-berita tentang dunia kripto. Kalian juga bisa bergabung di Telegram Saung Kripto untuk saling berbagi info tentang dunia kripto, baik yang gratisan maupun yang berbayar. Tapi selalu saya ingatkan, riset dan selalu riset kembali apa yang kami sampaikan. Karena pengendali keuangan itu di tangan kalian, dan yang pastinya disclaimer on and your. Karena bermain kripto ini risikonya sangat besar sekali. Kalian bisa untung ribuan persen, bahkan kalian bisa rugi ribuan persen. Oke, nama aplikasinya adalah PQR Network, ya PXR Network, ya. Aplikasi ini masih sangat-sangat baru sekali, ya. Siapa tahu PQR ini bisa seperti aplikasi-aplikasi penambang gratisan seperti Candi Phuket dan juga Omega Network ya, mana bulan ini akan listing di beberapa tier 1 ya. Tapi memang menggarap situs-situs gratisan seperti ini ya, kita modalnya sabar ya, karena mereka juga menggalang komunitas terlebih dahulu ya, itu udah pasti. Karena apa kita diberikan token ini secara gratis? Karena mereka ingin mengumpulkan komunitas terlebih dahulu ya, seperti Omega, Candi Phuket ya, kita bisa lihat dia akan listing di tier 1 exchange tier 1 ya. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba selagi ini ada gratisan. Oke, pertama kalian bisa masuk di Google Play Store ataupun nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Dan kalian bisa mendaftar ya, di sini di download dulu di Play Store ya. Setelah kalian download, bentar, ya. Ini kalian download, kalian langsung sign in melalui email aktif kalian ya. Nah, setelah kalian sign in, nah nanti masukkan kode referral, ini wajib ya, supaya kalian bisa mendapatkan keuntungan bonus 10 token dan kami pun dapat 10 token ya. Jadi ini saling-saling menguntungkan ya, seperti itu. Nah, setelah kalian memasukkan kode referral, submit, dan kalian kembali akan dibawa kembali lagi seperti ini ya. Kalian klik lagi sign in with Google, maka kalian ya akan dibawa tampilannya seperti ini ya. Dan ini saya sudah mendapatkan 10 PQR token ya. Dan bagaimana cara kerjanya? Cukup mudah sekali, kalian tinggal klik start ya. Ini memang ada sedikit iklan ya dia ya, tapi enggak, ini tinggal diklik aja ini silang. Nah, maka dia akan tombolnya berjalan otomatis ya, seperti itu. Jadi saya rasa ini ambil kesempatan di awal selagi ini masih pendapatan miningnya besar ya. Per jam kita bisa dapat token 8 VQR ya. Ini ada juga yang namanya early daily VQR reward, coba kita cek. Oh ya, sehari dapat 1 ya, itu langsung masuk ke balance. Ini ada juga invite friend yang saya maksudkan tadi ya. Yang saya maksudkan tadi ini, kalau kalian menyebarkan link kalian, kalian akan mendapatkan 10 token PQR dan IRM PQR coin. Ini apalagi nih, kita cekin aja. Oh, nambah 2 token ya setiap 7 jam sekali, 8 jam. Ini whole reward, per jam reward apa ini? Oh, nambah lagi ya 1 token. Jadi ini adalah per jam. Jadi lumayan ya. Dan sini kalau kita lihat ya, wallpapernya, roadmapnya ya, kita coba lihat. Kita masuk ke Twitter website aja ya. Ini kalau di aplikasi agak lama nih ya. Kita akan coba masuk ke Twitternya.
Nah, ini Twitternya ya, saya sudah follow, dan di sini kita bisa lihat ya, ini baru 6 ribuan, 6.400, dan dia jadi masih sangat sedikit sekali karena memang masih sangat-sangat baru dia ini ya. Oke, kita masuk ke websitenya aja dulu ya. Kita lihat projectnya apa sih ya kan. Jaringan PKR, masa depan cryptocurrency, kelola penambang dengan mudah di ponsel Anda. Mulailah menambang cryptocurrency hari ini dengan gratis ya. Kalian juga bisa beli dan jual ya. Generasi baru VKR mempermudah penambang kripto dengan menggunakan teknologi terobosan yang memungkinkan Anda mengelolanya di ponsel. Ini sangat ringan ya, terdesentralis dan ramah juga ya. Kalian bisa download di Play Store juga. Koin VKR, blockchain adalah jaringan komputer dan server peer-to-peer yang dikenal sebagai nodes yang berpartisipasi dan memantau transfer informasi dan aset. Setiap transfer dicatat di komputer masing-masing pengguna. Nodes untuk komputer akan tersedia dengan diluncurkan VKR Bank. Ikuti topik dan pengumuman lama kami untuk informasi lebih lanjut. Dan ini adalah yang penting, peta jalannya di Q2 2023 persiapan Q2 Juni luncurkan aplikasi penambang di Android, dan 3 Agustus dia akan melakukan mulai KYC ya. KYC ya. KYC. Dan 2003 sampai 2004 Q4 Oktober luncurkan aplikasi iOS ataupun Apple. Di 2004 Q1 Januari peluncuran dompet PKR. Oh, dia ada dompet wallet juga ya. Dan Q2 bulan Aprilnya peluncuran perdagangan. Oh, berarti di 2024 dia akan baru mulai listing di perdagangan ya, seperti itu ya. Hubungkan kami jika Anda memiliki pertanyaan ya. Di sini ada untuk hubungkan, dan kalian bisa masuk ke Telegramnya, YouTube-nya, Facebook dan Twitter-nya ya. Saran saya, Twitter-nya kalian harus punya ya. Untuk apa, Bang? Untuk kalian update ya tentang perkembangan-perkembangan dari si VKR Network ini ya. Jadi saran saya, garap dulu aja karena ini masih sangat-sangat baru ya. Kita lihat di sini aja ya. Nah, ini ya. By Google. Oke. Saya rasa cukup sekian ya untuk updatean VKR Networks ya. Jadi sikat selagi gratisan. Tidak ada salahnya ya kalian nyesal seperti Omega ya. Omega tahu-tahu booming dan si Candi Pocket ya. Ambil kesempatan selagi nambangnya masih banyak. Selalu riset apa yang kami sampaikan, dan yang pastinya disclaimer on Endure. Gunakan uang bebas, jangan uang beras, agar kalian nyaman dalam berinvestasi. Share video ini jika bermanfaat. Salam cuan, salam profit konsisten. Salam saung kripto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.